optik melawai. Sebelumnya PDIP menyatakan masih menjajaki peluang membentuk poros koalisi untuk mengusung Anies Baswedan. Ya itu ada aspirasi misalnya dari akar rumput untuk Mas Anies dan Sidul Anak Betawi Mas Rano Karno. Ya itu merupakan ekspresi dari arus bawah. Partai terus mencermati suara-suara rakyat. Hasto juga menyebut PDIP menunggu hasil muktamar PKB. Sudah sampai mana Mas pembicaraan dengan Gus Imin misalnya? Ya kita tunggu muktamar dari PKB. PKB juga baru melakukan langkah konsolidasi. PD Perjuangan menjadi kekuatan yang mendukung pihak-pihak yang berani menentukan nasib bangsa dengan berani mengambil keputusan meskipun ada intimidasi. Maka semangat kemerdekaan ini adalah semangat untuk bersuara, semangat untuk bebas menyatakan pikiran dan pendapatnya, semangat untuk tidak boleh pihak manapun yang mencoba mengintimidasi kedaulatan setiap warga bangsa, kedaulatan juga partai politik untuk mengambil keputusan. Sementara itu, Koalisi Indonesia Maju kini bersiap untuk mengumumkan nama pendamping Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Ridwan Kamil menyebut calon pendampingnya masih sama dengan nama yang selama ini beredar. Ada partai di luar Kim juga ya, Kang? Banyak. PKB ya, ikut Kang. Semuanya insya Allah. Kang, jadi yang Kang Susilo Barat, pasangannya yang kurang lebih sama lah, luar tahun udah tahu. Atau sama Mas Kaisang, Pak? Atau sama Mas Kaisang? Per hari ini masih dengan yang sering disebut. Pak Suswono? Tanggal berarti nanti, berarti lusa diumumin. Sepaket berarti, Bang? Tanggal 20. Kan harus dengan wakilnya. Oke. Jika PKB resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, maka Pilkada Jakarta hanya akan diikuti satu poros, yaitu poros pendukung Ridwan Kamil atau poros Koalisi Indonesia Maju Plus.